Begitulah sahabat. Satu resepi kita boleh buat dengan dua cara. Mudah. Cara yang mudah. Hai semua, hari ini saya nak buat resepi sambal tumis. Satu resepi tetapi dalam dua cara. Jom kita ke dapur. Selamat menonton. Kupas 2 biji bawang Holland dan 2 biji bawang putih. Kita nak kisar, potong sebarang je. Kedua-dua sambal tumis ni, kita makan dengan nasi putih sedap. Ataupun kita cicah dengan jemput-jemput sayur. Yang ni kita kisar. Kita dah kisar. Untuk hiasan, kita akan masukkan bawang hiris ni separuh nanti ya. Kalau nak masukkan boleh, nak tak nak masukkan pun boleh. Kita pulang pada diri sendiri. Nak masukkan ataupun tidak. Kita biar kat sini dulu. Sekarang kita panaskan api. Goringkan bilis dulu ya. Lada serbuk ni dulu ya. Lada kisar serbuk ni dulu ya. Brand apa-apa pun boleh. Tapi saya guna brand Babas. Sangat mudah ya buat membuat asam pedas ataupun sambal tumis menggunakan lada serbuk ni. Kita tak perlu mengisar. Masukkan ikan bilis dulu, goringkan bilis dulu. Tujuan goreng ikan bilis dulu ni supaya kita dapat minyak ikan bilis ya. Sebab minyak gorengan ikan bilis ni kita nak guna untuk membuat sambal tumis. Jangan terlalu garing, nanti jadi macam pahit sikit. Tak sedap. Kita nak buat yang sedap. Okey, matikan api kalau dah siap. Okay. Asingkan dulu. Dengan minyak yang sama kita tumis bahan kisar tadi ya. Dan naik minyak. Barulah kita masukkan cili, serbuk cili ni ya. Cili pen tadi. Masukkan sedikit air ke dalam blender dan campurkan ke dalam bekas lada tadi ya. Kita tak nak guna air terlalu banyak nanti. Sambal tumis kita tak pekat.
sikit air lagi. Kecilkan sedikit api. Biarkan sambal tumis ni dia betul-betul garing ya. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Kalau tak nanti sakit perut nanti. Ataupun sambal tumis ni tak tahan lama. Paling kurang pun esok pagi pun dia masih elok lagi. Ni saya masak waktu petang ya. Untuk makan malam. Kecilkan sedikit api. Ni saya bagi contoh asam jawa ya. Jadi kita jangan terlalu banyak asam jawa ni, nanti jadi masam. Jadi buat macam gini, sikit je. Sambil kita kacau-kacau ya. Nanti berkerak nanti. Walaupun pakai kuali tak melekat, tapi kita kacau. Sedikit saya campurkan dengan sedikit belacan ya. 2 sudu makan kicap manis jalin ya. Okey, dia dah agak gelap macam gini, agak berubah warna sikit. Kita masukkan air asam jawa ya. Masukkan bilis. Belacan ni kita hancurkan pakai air. Sebenarnya buat sambal tumis ni mudah. Tapi dia nak dapatkan rasa dia yang sama macam dekat kedai yang orang jual tu. Nak kalau sambal ikan bilis yang sedap tu, sambal tumis yang sedap tu. Susah nak buat dia. Susah nak apa? Nak dapatkan rasa macam gitu kan. Buat sambal tumis memang mudah. Tapi nak dapatkan rasa, rasa macam yang viral-viral tu. Agak susah sedikit. Saya masukkan kicap untuk cantikkan warna dia. Masukkan sikit api. Masukkan secukup rasa. Rasakan secukup rasa. Masukkan tak sampai satu sudu ya. Gula, masukkan gula tadi ya. Ni sambal ikan bilis eh, sambal tumis ikan bilis. Garam ni pun kita masukkan sedikit dulu ya. Sehujung sudu.
kita rasa. Bismillah. Okey dah. Saya rasa dah cukuplah. Ni kalau tak nak masuk pun tak apa. Ni cuma nak cantik-cantikkan aje. Kalau senang je kita nak buat satu resepi ni, tapi ada dua cara. Senang saja. Kita asingkanlah sambal tumis ni separuh. Sebab ada yang tak semua orang suka makan petai ya. Jadi kita asingkan separuh. Separuh ni kita asingkan. Kain yang tak makan petai, meracuk. Saya masukkan petai. Lepas tu ni kan ada lebih dia. Ni petai. Petai ni saya tak belah tau. Petai ni elok saya beli. Jadi masukkan je. Kan dapat dua apa? Dua menu. Dua minu. Minu. Ni untuk yang suka petai lah. Bagi petai tu tak nak layu sangat. Kalau kita makan kerup 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 ni. Senang cara dia. Kalau tak nak takut basi sambal ni tak cukup tak sampai esok pagi, masukkan dalam peti sejuk. Esok kita boleh panaskan. Okey. Yang ini sambal yang ada petai. Sambal tumis petai. Petainya sebiji-sebiji je sahabat. Yang ini sambal tumis petai. Yang ini pula